Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Sub90. Dan hari ini kita akan memberitahu caranya memperluas internal storage. Ya, simak videonya ya. Pertama kita buka ES file folder apa-apa ini. Terus kita langsung pindah ke internal storage dan kita klik ini ya, klik yang merah-merah ini. Ini akan dideteksi ada seberapa beratnya. Nah ini 83%. Di sini ada, kita langsung ke all files agar tahu berapa beratnya. Di sini WhatsApp 264,78 MB ya. Kita klik shared, itu adalah video atau foto yang kalian kirim. Jadi kita hapus saja. Nah, 117 MB lumayan kan buat dihapus, buat memperbesar. Nah, terus ada media. Ada video, audio, stiker, image, status, dan lain-lain. Kita kan di video. Nah, di sini ada yang send, yang kita kirim. Nah, kita bisa hapus. Jadi gini ya, kalau kita menghapus video atau foto yang kita kirim, yang berada di galeri itu tidak akan hilang. Jadi ya nggak apa sih buat memperbesar, memperluas internal storage. Ini stiker dihapus juga bisa. Terus image yang kita kirim juga bisa dihapus. Nah ini harus menurut ES, kalau enggak ya enggak bisa, susah. Dan ini dari status kita hapus, tapi kita enggak akan bisa lihat status yang ada di foto ini yang sudah kita hapus. Itu enggak bisa dilihat kalau sudah dihapus, hanya foto-foto itu yang dihapus saja. Ini audio yang kita kirim. Langsung kita hapus. Nah, di sini ada download juga. Di sini ada ada biru-biru ya, ada persenan juga agar tahu berapa giga atau MB yang di dalamnya. Ini data. Ini cacanya bisa dihapus juga. Caca itu lumayan lah kalau dihapus. Ini ada Mobile Legend. Ini nggak bisa dibuka ya karena ada 11.200. Ini nggak bisa kan. Sudah, sampai segini saja videonya. Please subscribe, like, dan komen. Share juga nggak apa-apa, tapi yang lebih penting free ya. Sekian dari Sub90 dan sampai jumpa.